Halo sobat CKM yang hobinya burung tapi stres melulu gara-gara burung. Iya salam. Bro, punya hobi itu harusnya happy bro. Kenapa malah jadi stres bro? Oke bro, jadi video kali ini mas bro ya, kita bahas mas bro ya, kita bahas mas bro sekarang permasalahan ente sekalian mas bro ya. Punya hobi kok jadi stres ya kan, nggak masuk akal kan, kontradiksi gitu bro. Oke, jadi terima kasih banyak yang sudah nonton video-video saya, yang sudah subscribe, terima kasih atas penghargaan subscribe-nya, terima kasih. Oke mas bro, kita lihat videonya mas bro ya, kita kemo. Coki kita mas bro. Oke mas bro, jadi gini mas bro, jadi mas bro ini kan kicau mania ya kan, kicau mania itu hobinya burung-burungnya kan, jadi hobi burung, dan anehnya punya hobi tambah stres ya kan, karena seharusnya bro ya, seharusnya itu hobi itu bikin happy bro, jangan tambah bikin stres ya kan. Kalau bikin stres ngapain punya hobi itu, kan seperti itu bro ya. Oke, jadi mindsetnya sekarang diubah kan bro ya, punya hobi kita harus happy. Oke, seperti itu selama ada gini bro. Terus terang saja, dulu saya waktu bikin YouTube lah ya, sebelum YouTube itu sebenarnya saya itu apa namanya, bikin YouTube hanya untuk dokumentasi sendiri pak bro. Jadi, dokumentasi sendiri sekaligus kalau ada kicau mania yang ternyata kebingungan segala macam ya kan, bingung nanya ini nanya itu, nggak apa-apa sekalian kan gitu. Tapi intinya tadi buat dokumentasi, anggap saja kitabnya dari situ ya kan bro. Makanya saya masukin dijadiin YouTube gitu. Jadi seumpama saya lupa pun tinggal buka ya kan rekaman-rekaman saya sendiri seperti mas bro ya. Itu awalnya mas bro ya. Nah, dengan berjalannya waktu ternyata malah kicau mania, banyak yang stres, banyak yang pusing, banyak yang puyeng ya kan, karena burungnya tadi gitu. Maka dalam hati saya mas bro, kalau saya gini, kalau ini dibiarin mas bro ya, dibiarin kicau mania nusantara pada stres, pada pusing ya kan, pada puyeng ya kan, itu lama kelamaan pasti kicau mania itu nantinya habis ya, karena stres dengan permasalahan burung yang benar-benar kompleks mas bro ya. Makanya saya dalam hati saya harus bisa menciptakan ya, bukan menciptakan, mewujudkan lah ya, biar kicau mania nusantara itu jangan stres lagi, jangan pusing lagi ya kan, jangan bingung lagi seperti itu. Gimana caranya ya kan, biar hobinya bikin happy seperti itu mas bro ya. Maka terciptalah ini bro. Oke, terciptalah ini bro ya, Trisula Sakti ini bro namanya bro. Maka tercipta, bukan karena tercipta ya bro, terwujud ini, terwujud. Jadi ilmu yang mendapat wujud atau berwujud bro, ini ilmunya udah dari segini, biar kicau mania nusantara tidak stres lagi ya bro. Jadi ada yang ini saya sudah menciptakan ya kan, harus bisa membuat ya kan, yang di alam atau di apa namanya, di dihadapin sama kicau mania nusantara semua, yang bikin stresnya apa? Oh burung begini-begini ya, berarti tersita lah ini ya kan, burung kurang kacau segala macam, nggak bongkar kandangan kan ini ya kan, burungnya cabul stres kan, orang emosi yang berbirahi. Nah kita nyalain yang hijau ya kan, ini yang ini yang kuning, yang merah buat mabung ya kan, mabung reguler ya, gagal mabung itu tas ya kan, kalau pakai ini dijamin setelah mabung nggak jaminan loh ya, jamin tidak macet bunyi. Oke, seperti itu bro. Nah, jadi ini semua ya kan, hasil dari tapak purata saya 3 tahun di Gunung Semeru. Gak bro, bohong
bohong bro, bercanda bro ya, biar gak stres ya kalau bercanda ini dikit. Jadi ini bro ya, saya ciptakan emang tadi buat mas bro sekalian biar punya hobi jadi happy, udah itu aja ya. Jadi kalau mas bro burungnya mengalami kendala, kurang gacor ya kan, kurang bongkar, udah berbulan-bulan bertahun-tahun burungnya gak gacor, kasih ini. Oke, seperti itu. Harganya murah, 100% herbal bro ya, 100% herbal, jadi aman untuk burung-burung semuanya. Oke, jadi anggap saja ini saya sumbangsi lah ya bro, sedikit menyumbangkan apa ya namanya, menyumbangkan ilmu untuk Kicomania Nusantara ya kan. Jadi saya termasuk bersyukur mas bro ya, bisa ikut menyumbangkan sedikit ilmu untuk Kicomania Nusantara biar tidak punah seperti dulu. Kalau punah nanti kalau saya gantang, temennya gak ada soalnya bro. Saya tercipta lah ini semua bro. Oke, seperti itu. Kalau mau beli, tinggal klik judulnya, nanti ada linknya di situ ya kan. Link Shopee, Lazada, Tokped, ada ya bro ya. Harganya 80.000, yang hijau sama yang merah 70.000 aja bro ya. Jadi ini semua udah bisa menjawab kepusingannya mas bro sekalian. Dari murid puncak pun, over emosi, berakhir ya kan. Kurung-kurung kacor, bongkar. Gak bisa bongkar seperti itu, ada di sini mas bro ya, tinggal pilih saja kebutuhan mas bro apa, seperti itu mas bro ya. Nah, ramal ini makasih tiang tiga ini mas bro, saya kasih Trisula Sakti mas bro ya. Saya kasih nama Trisula Sakti aja ya kan, Trisula Sakti ini. Jadi kalau mas bro sekalian punya yang tiga ini, punya Trisula Sakti ya kan, serbuk sakti ya. Itu udah gak bakal pusing lagi, pusingnya udah hilang mas bro ya, stresnya sudah hilang, ngapain punya hobi stres ya kan, pakai ini murah stresnya hilang ya kan, seperti itu bro. Jadi ini Trisula Sakti, kenapa dikasih nama Trisula Sakti, bukan Trisula Maut ya kan, karena maut itu apa namanya identik dengan kematian mas bro ya, serem. Kalau ini Trisula Sakti ya kan, pemberian tiga dewa ya kan, pemberian para dewa ya, jadi punya para dewa lah udah gitu aja, dewa Kicomania gitu bro ya. Jadi mas bro yang hobinya di burung Kicomania jangan stres lagi ya bro, kita bikin happy saja hidup ini ya kan, bikin seneng, jangan stres lagi. Seperti itu. Kalau mas bro punya nyai kendala dengan burung, udah tinggal beli ini tiga ya kan, merah, hijau, dan kuning, sudah selesai permasalahan burungnya, jadi tinggal happy-nya, seperti itu mas bro ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk Kicomania Nusantara bro ya. Nusantara itu saya ternyata YouTube-nya mas bro ya, udah ada 2 juta view bro. Gak nyangka lah bro, kalau udah sampai 2 juta view. Oke, okay. Makanya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua bro ya. Kalian yang baik hati, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih yang semua samudra. Itu aja bro ya, salam sukses selalu dari saya untuk kalian semua, jangan lupa bahagia. Oke, karena kita nikmati hidup yang indah ini dengan hobi kita yang sekarang, siap gitu dari Kicomania.